Jam 9 lah, kita stop lah jam 9. Pas kah jam 9 pas kah? Hah? 9 pas. Barang aja enak lebih, gak apa-apa, enak kurang gak apa-apa. Masakan 40 menit, gak apa-apa. Mau di Taylor, lawas. Kodiba. Oke, nih langsung lo. Nah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, soal nomor berikutnya ya, nomor 7. Ini tentang soal yang sifatnya mos, tapi perlu pemahaman yang luar biasa di sini. Nah, soalnya tentang berikut ini yang bukan merupakan agenda dari reformasi tahun 1998 adalah yang A, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, B, penghapusan duifungsi ABRI, C, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, D, tegakkan supremasi hukum, E, berantas anggota G30 SPKI dan ormas-ormasnya. Jadi sebelum kita mengidentifikasi pilihan-pilihannya, kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan agenda reformasi. Nah, agenda daripada reformasi itu sendiri ada pada saat peristiwa terjadinya reformasi, yaitu peristiwa pembaharuan atau perubahan tatanan kehidupan lama menuju tatanan kehidupan yang lebih baru, yang mana tujuannya di sini adalah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Nah, itu tujuannya. Pembaharuan terutama dalam perbaikan dalam kehidupan politik, pemerintahan, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Nah, jadi pada dasarnya, kenapa adanya terjadinya reformasi ini berhubungan dengan masa sebelumnya, ya, yaitu masa yang disebut sebagai masa Orde Baru, di mana pada masa itu berbagai macam peristiwa yang terjadi, terutama yang peristiwa tersebut membuat rakyat sangat memberontak terhadap pemerintahan. Makanya nanti adanya reformasi ini ditandai dengan salah satunya yaitu mundurnya Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Kemudian selain mundurnya beliau sebagai Presiden Soeharto, tanda berikutnya adalah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya yaitu mahasiswa dari Universitas Trisakti yang akhirnya nanti banyak sekali korban-korban luka, bahkan ada yang meninggal karena terjadi perkelahian antara polisi atau polisi sebagai keamanan pada saat itu dengan mahasiswa, yang mana mereka di sini sebenarnya ingin menyampaikan berbagai macam aspirasi yang mereka rasa perlu sampaikan kepada pemerintah. Karena pada masa itu pemerintahan sangatlah mengalami banyak sekali ketidaksesuaian dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Salah satunya di situ kepemimpinan Soeharto yang selalu melibatkan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang akhirnya di situ menuangkan sebuah fungsi yang disebut duifungsi ABRI, di mana ABRI atau saat itu TNI itu bisa berfungsi sebagai bagian pertahanan keamanan. Selain itu juga mereka bisa menjabat sebagai gubernur dan lain halnya, sehingga itu pastilah akan memperkaya mereka. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh rakyat. Nah, kemudian selain itu, ternyata yang semakin merambah pemerintahan ini ketika banyak sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang terjadi pada masa itu. Nah, KKN yang merajalela oleh yang dilakukan oleh kroni-kroni atau keluarga daripada Bapak Soeharto. Karena pada dasarnya yang ikut dan terlibat dalam pemerintahan itu adalah kroni-kroninya. Nah, jadi pemilihan umum itu tidak sesuai dengan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, sehingga di situ mulailah muncul ketidaksukaan terhadap terhadap pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, jadi itu beberapa alasan kenapa terjadinya reformasi. Nah, selain itu juga pada masa itu terjadinya keterpurukan ekonomi. Ya, harga-harga barang di pasar melonjak naik, semakin memburuk. Kemudian selain itu juga banyaknya barang-barang yang artinya di situ dijarah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, ya, berhubungan juga nanti dengan partai politik, ya. Nah, di situ sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi. Bahkan peristiwa-peristiwanya banyak yang terjadi di daerah-daerah. Misalnya contohnya di Banjarmasin, ya, itu juga mengalami berbagai macam peristiwa. Nah, pada salah satunya itu adalah peristiwa di mana banyak sekali
pendukung-pendukung dari Partai Golkar yang tidak disukai oleh rakyat-rakyat biasa ya, yang mana mereka di situ melakukan aksi-aksi sepihak seperti misalnya menjarah minimarket, kemudian menjarah pasar dan sebagainya, sehingga terjadi perkelahian antara pendukung dengan juga rakyat biasa. Nah, hingga di situ muncullah masa yang disebut sebagai masa reformasi. Nah, jadi diharapkan pada masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang, jadi reformasi itu terjadinya tahun 1998 sampai hingga sekarang, zaman masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Nah, di mana di sini zaman reformasi ini tadi ditandai dengan satu, yaitu mundurnya Presiden Soeharto ya sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, kemudian nanti digantikan oleh Bapak wakilnya itu Burhanuddin Yusuf Habibie. Yang kemudian jadi nanti ada juga pemilihan umum yang akhirnya terpilih lagi kembali Bapak B.J. Habibie, namun satu setengah tahun memerintah beliau pun juga mengundurkan diri karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, karena pada saat itu kan baru-baru masa reformasi. Nah, jadi ada agenda. Agenda itu tuntutan-tuntutan apa saja sih, catatan yang ingin diberikan oleh masyarakat atau rakyat kepada pemerintahan. Jadi ada sekitar 6 agenda reformasi pada masa itu. Entah saat ini pun sudah mulai dilaksanakan dan diperbaiki oleh pemerintahan saat ini ya. Nah, kita lihat agenda reformasi yang pertama adalah Adili Soeharto dan Kroni Kornia. Adil ini dalam arti kalau memang kroni-kroninya itu sudah melakukan tindakan korupsi-korupsi nepotisme itu wajib dipidanakan ya. Jadi ini sudah mulai di sini. Cuma ini saking banyaknya mungkin sampai saat ini pun masih ada beberapa, karena kita ketahui ya Soeharto aja memimpin itu selama 32 tahun. 32 tahun pemerintahan yang dilakukan oleh Bapak Soeharto. Nah, kemudian yang kedua, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini memang benar-benar terlaksana ya, apalagi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar di amandemen itu adalah pasal 5, yaitu tentang kepemimpinan presiden, di mana presiden hanya diperbolehkan untuk menjabat sebanyak 2 periode, yang satu periodenya itu sama dengan 5 tahun, dan itu harus diperbaiki sesuai dengan undang-undang. Nah, sedangkan amandemen itu sendiri pun sudah terjadi sebanyak 4 kali, ya. Sebanyak 4 kali, dari 1999, 2000, 2001, hingga 2002. Jadi 4 kalinya terakhir adalah amandemen yang terjadi pada tahun 2002. Nah, ini kalau menurut Ibu sampai saat ini sudah dilaksanakan dengan baik, tinggal menjalankannya sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, hapuskan dwi fungsi ABRI. Jadi ada di situ sebuah ketetapan yang diputuskan bahwasanya ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu dipisahkan. Karena dulu masih tergabung ya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini. Nah, jadi dipisahkan menjadi dua fungsi, yaitu TNI dan Polri. Nah, di sini ada TNI dan Polri. Nah, untuk kita ketahui bahwa TNI itu sendiri berfungsi berwenang untuk mempertahankan negara kita ya, dari dalam maupun luar negeri ya, pertahanan negara intinya. Sedangkan fungsi yang kedua adalah Polri. Nah, Polri ini berfungsi sebagai keamanan negara. Jadi dengan adanya pembagian tugas seperti ini yang dilakukan oleh ABRI, ini lebih memperjelas tugas daripada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi jelas menghapuskan yang namanya dwi fungsi ABRI. Jadi apabila ada yang TNI atau Polri ini yang ingin misalnya mencalonkan diri atau menjadi anggota DPR dan sebagainya, dia harus pensiun dini dulu dari keanggotaan ABRI ya, atau dari TNI maupun Polri, karena tidak diperbolehkan untuk menjabat dua jabatan sekaligus, karena itu akan kembali pada zaman Orde Baru ya. Jadi pada zaman reformasi tidak ada yang namanya dwi fungsi ABRI, alias dihapuskan. Kemudian ABRI terbagi menjadi dua, TNI dan Polri. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah. Nah, pemerintahan yang disebut desentralisasi. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan otonomi daerah? Jadi, otonomi daerah itu sendiri sebenarnya adalah pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk seluas-luasnya melaksanakan pemerintahan
mengurus masalah rumah tangga daerahnya masing-masing tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, walaupun tetap bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat dengan apa yang sudah ada di daerah masing-masing. Nah, ini sudah benar-benar dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ya, jadi agendanya benar-benar dilaksanakan di seluruh Indonesia, pelaksanaan daripada adanya otonomi daerah. Jadi pusat tetap memberikan wewenang kepada daerah untuk menjalankan kegiatan politiknya. Makanya dalam pemerintahan itu ada gubernur, bupati ya, yang tugasnya diberikan. Nah, itu ciri daripada otonomi daerah. Kemudian urusan keuangan, urusan ekonominya, pengelolaan sumber daya alamnya, pengelolaan hal-hal lainnya itu juga diserahkan langsung kepada pemerintah daerah ya, yang mewakilkan di situ. Kalau nya perwakilan rakyatnya itu ada yang disebut DPRD. Nah, di mana di situ mereka berfungsi untuk mengelola bagaimana pemerintahan di daerah masing-masing yang nanti akan dilaporkan kepada pemerintah pusat. Nah, jadi ini makna daripada otonomi daerah. Makanya nanti sering ada keluar istilah desentralisasi. Jadi kita di sini melaksanakan otonomi daerah tetap dalam pengawasan dari pemerintah pusat. Nah, yang keempat, yang kelima ya, sorry, tegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum ini tegakkan bagaimana peraturan hukum sesuai tidaknya hukum yang ada di negara kita dengan aturan-aturan yang sudah berlaku, apakah benar-benar dijalankan oleh rakyatnya ataupun tidak, ataupun misalnya harus dijalankan bersama-sama antara warga dengan pemerintah. Nah, jadi memang ini agenda reformasi yang memang saat ini masih perlu sekali kita awasi ya, karena maksudnya bukan berarti tidak berjalan dengan baik, tapi masih banyak sekali kita melihat banyaknya kasus-kasus korupsi, kasus-kasus lain sebagainya yang ternyata itu malah tidak menegakkan supremasi hukum kita. Nah, itu mengarah daripada masih kurang ditegakkan. Jadi di sini ini adalah bagian daripada PR supaya pemerintah itu bisa bersama-sama rakyat juga memiliki kesadaran untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Apalagi negara kita adalah negara hukum, negara yang memiliki konstitusi tertulis secara resmi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi ini benar-benar harus dijalankan hingga sekarang, bahkan harus lebih diperbaiki lagi dari tatanan hukumnya. Entah itu dari bentuk peraturannya, ataupun dari bentuk kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, ini ya. Terus yang terakhir, ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Nah, ini sudah mulai tetap diterapkan ketika badan yang mengurusi masalah korupsi atau yang sering kita sebut KPK itu sudah ditegakkan pada masa kepemimpinan dari Presiden Megawati Soekarno Putri dengan membentuk adanya KPK, dikeluarkan ketetapan MPR, undang-undangnya tentang KPK. Akhirnya di situ ada lembaga khusus tersendiri yang menangani masalah korupsi, polusi atau nepotisme yang ada di negara Indonesia. Nah, jadi dengan adanya bantuan lembaga tersebut, akhirnya mempermudah kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih daripada KKN. Nah, jadi ini mulai memang sangat diterapkan. Tapi tetap ya, menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki. Masih ada beberapa yang dimana di sini pemerintahan yang kita ketahui masih melakukan tindakan KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi agenda reformasi ada semuanya memang sudah dilaksanakan, tapi masih ada yang perlu lagi dilaksanakan bahkan diperbaiki. Nah, di sini berarti karena pertanyaannya yang bukan, berarti yang tidak ada di dalam sini. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada. Penghapusan dui fungsi ABRI ada juga. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya ada juga. Tegakkan supremasi hukum ada juga. Nah, yang tidak ada adalah yang berantas anggota G30 SPKI dan ormas-ormasnya. Karena ini termasuk bagian daripada dekret Presiden 1959 ya. Jadi ini bukan jawabannya. 5 Juli. Ini termasuk dekret presiden. Nah, jadi ini jawabannya yang benar. Karena pertanyaannya adalah yang bukan. Nah, jadi yang agenda reformasi ini juga harus kalian ingat-ingat poin-poinnya, karena kemungkinan soal itu bisa keluar. Bisa juga contoh soalnya misalnya yang masih perlu di agenda reformasi yang masih perlu diperbaiki, apa misalnya kan berdasarkan penilaian yang terjadi ketika kita menjalani kehidupan pada masa reformasi. Nah, bisa jadi bentuk soalnya seperti itu ya.
ini tentang agenda dari reformasi. Soalnya masih level mode tengah ya. Oke, next ya. Lebih cepat lagi. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8. Ini adalah tentang hasil keputusan konferensi major bundar. Jadi KMB itu sebenarnya artinya adalah konferensi major bundar ya. Oke. Panjang nih. Konferensi tapi disingkat KNB. Biasanya singkatannya yang sering keluar atau bisa juga harusnya ada konferensi meja bundar gitu. Karena nggak ditulis di sini, siapa tahu ada yang lupa. Jadi kalau kepanjangannya adalah konferensi meja bundar. Ini adalah salah satu perjanjian atau konferensi yang sangat penting bagi Indonesia, karena dengan adanya KMB inilah Indonesia mendapat pengakuan, ya, pengakuan secara resmi sebagai negara yang merdeka. Karena KMB ini sendiri pun sebenarnya berlangsung pada 23 Agustus sampai 2 November 1945. Namun diberlakukan tepatnya adalah pada 27 Desember 1949. Jadi tergantung pertanyaannya, apabila berlangsungnya KMB berarti 23 Agustus sampai 22 November 1949. Tapi ketika disahkannya konferensi meja bundar ini sebagai ketentuan syah, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, ini pertanyaannya juga masih level MOOCs. Jadi pertanyaan di sini adalah di bawah ini yang bukan merupakan hasil keputusan KMB. Jadi hasil keputusan KMB itu ada berbagai macam isi. Salah satunya di bagian pembahasan. Berdasarkan hasil perjanjian KMB, Belanda mengakui seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat. Kenapa? Karena Irian Barat ini akan dibahas 1 tahun setelah KMB diputuskan atau disahkan. Namun nanti perrealisasiannya itu terjadi pada tahun 1961 hingga 1962 dengan keputusan, dengan berdasarkan penentu pendapat rakyat atau PPRA. Akhirnya Irian Barat itu resmi kembali ke Indonesia atau menjadi wilayah bagian Indonesia. Nah, kenapa kira-kira Irian Barat masih ditangguhkan pada masa itu? Karena kita ketahui wilayah timur Irian Barat itu kaya sekali dengan tambang berupa tambang emas. Karena kita harus kembali kepada kedatangan awal bangsa orang Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan awalnya adalah untuk mencari gold glory gospel. God itu adalah emas dan juga rempah-rempah. Nah, jadi mereka pun di sini melakukan itu untuk kepentingan ekonomi. Nah, jadi kembali lagi di situ ya. Jadi ini kemungkinan besar Irian Barat ini tetap ditangguhkan karena di situ mereka ingin tetap adanya eksploitasi emas ya. Nah, isi lainnya di situ yang pertama juga. Nah, Belanda mengakui keberadaan negara RIS sebagai negara yang merdeka berdaulat. Jadi pada sebenarnya kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sebenarnya adalah negara yang merdeka, hanya kita yang mengakui karena berdasarkan unsur yang disebut unsur deklaratif ya. Jadi kita punya negara wilayahnya, kita punya kemudian penduduk atau warga negaranya, kemudian kita punya pemerintahannya. Tetapi kita tidak punya satu, yaitu pengakuan dari negara lain termasuk Belanda. Karena pada masa setelah kita merdeka 17 Agustus 1945, 1 bulan berikutnya September itu sekutu, ya, sekutu itu ada Inggris, ada Belanda, ternyata kembali lagi ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Nah, untungnya tadi ketika Jepang, pada masa Jepang kita bersikeras untuk merdeka secepat mungkin ketika Jepang mengalami peristiwa bom Hiroshima Nagasaki, kita langsung gesit untuk melaksanakan kemerdekaan. Setelah itulah kita akhirnya menjadi negara merdeka dengan usaha sendiri, bukan dengan diberikan oleh negara lain. Nah, hingga akhirnya di situ banyak sekali peristiwa yang terjadi, pertempuran 10 November 1940
5, kemudian Bandung Lautan Api, dan seterusnya ya, yang bermunculan 46, 47, hingga akhirnya kita melakukan perundingan-perundingan yang terjadi, perjanjian Renville, Romroyen, kemudian juga akhirnya sampai kita kepada keputusan konferensi Meja Bundar, itulah akhirnya kunci kita mendapat pengakuan kemerdekaan yang dilakukan oleh Belanda. Namun pada saat itu kita diakui sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Ya, jadi nomor satu ini hasil keputusan KMB benar. Yang kedua, B, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. Iya, tadi dibahas ya. Jadi Irian Barat nanti akan dibahas satu tahun setelah konferensi Meja Bundar. Yang C, RI harus membayar hutang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. Nah, ini memang isi keputusan KMB yang cukup memberatkan. Tapi benar jawabannya di sini. Kenapa di sini? Jadi ada syarat yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia bahwa untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari bangsa Belanda, Indonesia atau Republik Indonesia harus membayar hutang Hindia Belanda ya sampai waktu pengakuan kedaulatan. Ya, jadi sampai batas tahun berikutnya ya. Kita lihat dulu yang D. Jadi ini ada kalimat yang menjanggalkan di sini. Harus membayar hutang Hindia Belanda. Iya, tapi di sini kalimatnya sampai waktu pengakuan kedaulatan. Ini masih kita garis bawahi. Ya. Jadi bisa jadi opsi jawabannya yang bukan. Yang D, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Iya, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang E, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, tidak ya, tapi ini kekuasaannya lebih kepada semuanya. Jadi ini sebenarnya jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah E, karena pengakuan itu untuk seluruh negara di Indonesia, bukan hanya wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera, tapi seluruhnya ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, okay, next lagi. Mungkin bisa sampai satu soal lagi ya. Atau kalau cukup sampai 10 soal. Nah, ini soalnya tentang memilih lagi tentang masa demokrasi liberal. Mungkin sudah Ibu sedikit jelaskan ya pada masa demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini demokrasi yang terjadi pada masa kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno. Ya, yang mana ini terjadi pada tahun 1945 hingga 1959 ya, hingga nanti keluarnya dekret presiden. Nah, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh, ini ada ciri-cirinya ya, yang pertama munculnya gerakan separatisme. Gerakan separatisme itu sama dengan gerakan radikal atau pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Apakah benar di situ? Kita lihat dulu nanti berdasarkan pembahasan. Yang kedua, kuatnya campur tangan presiden. Nah, bedanya demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang mana sistem pemerintahan kita itu adalah parlementer. Apa maksudnya sistem pemerintahan parlementer? Bahwanya di sini adalah kepala negara itu presiden. Itu ciri dari parlementer ya. Kepala negara itu presiden. Sedangkan kepala pemerintahan itu disebut perdana menteri. Jadi dipimpin oleh perdana menteri dalam pengambilan sebuah kebijakan. Karena kan kemarin sudah tahu ya bedanya kepala negara dengan kepala pemerintahan itu apa. Kalau kepala negara itu adalah orang yang menjadi memimpin suatu negara, yang menghadiri adanya acara-acara seremonial, kemudian acara-acara membacakan teks proklamasi dan sebagainya. Kalau kepala pemerintahan itu menghadiri rapat bersama DPR, MPR dan sebagainya. Nah, jadi di sini fungsi demokrasi liberal itu malah sistem pemerintahannya adalah parlementer. Jadi kalau kuatnya campur tangan presiden itu berarti kan di sini campur tangan presiden ini mengarah kepada
kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden. Nah, ini termasuk salah satu ciri dari demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi sesudahnya. Jadi kalau nomor 2 itu jelaslah beda. Bukan. 3, kuatnya tekanan militer para pemerintah. Nah, militer. Memang pada masa demokrasi terpimpin, itu sebenarnya cirinya selain kekuasaan presiden yang paling mendominasi itu adalah kekuasaan militer. Jadi sebenarnya ini bukan jawabannya liberal, tapi demokrasi terpimpin. 4, sering terjadinya pergantian kabinet. Itu bisa jadi kita hanya bisa menangguhkan 1 dan 4 saja ya. Nah, kita lihat dulu pembahasannya di sini. Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh sering terjadinya pergantian kabinet. Penyebab utamanya karena pada pergantian kabinet ini terjadi perselisihan antara berbagai macam anggota partai politik sehingga banyak terjadi emosi, tidak percaya diri, dan pencabutan dukungan yang menyebabkan silih bergantinya kabinet. Kemudian, Perdana Menteri harus mengembalikan mandatnya ke tangan Presiden. Jadi pada masa demokrasi liberal, sebenarnya kabinet yang terjadi itu sebanyak 7 kali. Bahkan dalam 1 tahun itu ada yang 1 kali berganti kabinet. Ada kabinet Sukiman, ada kabinet Juanda, kemudian ada kabinet Ali Sastro Amidjojo 1, Ali Sastro Amidjojo 2, yang mana itu memiliki prestasi masing-masing, walaupun sering terjadinya perselisihan pergantian kabinet, namun mereka memiliki prestasi-prestasi yang cukup besar, terutama yang sangat berperan dalam negara Indonesia. Contohnya, pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 itu terjadi pada masa kabinet Ali Sastro Amidjojo 2. Ya. Jadi beliau Burhanuddin Harahap dulu, baru dilaksanakan pada Ali Sastro Amidjojo 2. Nah, jadi di sini sudah ada jelas kalimatnya, sering terjadi pergantian kabinet itu pasti benar. Ya. Kita lihat dulu gerakan separatisme. Nah, gerakan separatisme atau gerakan radikal ini sebenarnya terjadi tidak di masa demokrasi liberal, tapi terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Kenapa? Karena yang kita ketahui, demokrasi terpimpin kan banyak diambil alih oleh presiden. Sehingga segala keputusan, semuanya itu kekuatannya ada di tangan presiden. Banyak sekali hasil dari kekuasaan tangan dari presiden itu sendiri yang banyak mengecewakan rakyat, terutama rakyat di daerah-daerah pedalaman. Makanya banyak sekali pemberontakan seperti pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan PRRI, ya, yang mana kalau PRRI itu mereka kecewa dengan pemerintah pusat yang banyak melakukan pembangunan hanya di daerah pusat saja, sedangkan di daerah-daerah pedalaman itu tidak diperhatikan. Nah, itu salah satu bentuk pemberontakannya. Ada juga pemberontakannya yang terjadi di Permesta, ya, Sulawesi. Ya, itu juga salah satunya. Kemudian DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, itu juga terjadi pada masa itu. Hingga pemberontakan terbesar dalam masa demokrasi terpimpin adalah G30 SPKI yang memakan banyak sekali korban-korban, yaitu dewan jenderal-jenderal yang cukup besar, yang menyebabkan akhirnya di situ munculnya arah ideologi kita menuju kepada komunis. Nah, sehingga di situ yang nomor satu itu pastilah jawabannya salah, karena itu termasuk pada ciri pada zaman demokrasi terpimpin. Jadi jawabannya sering terjadi pergantian kabinet, yaitu D. Hanya 4 yang benar. Ya, jawaban 4 saja yang benar. Oke, nah ini demokrasi liberal. Jadi memang harus banyak-banyak membaca kalau sejarah untuk mengetahui materi-materi. Karena sudah soal-soalnya ini memang berwawasan sekali kebangsaan. Terakhir ya, soal nomor 10. Nah, ini soal yang cukup mots, tapi panjang pembahasannya. Beberapa contoh, Indonesia menjalankan politik bebas aktif. Di politik yang diterapkan, ini adalah politik yang disebut politik luar negeri atau PLN. Bukan pembangkit listrik negara ya, tapi politik luar negeri. Kan ada di dalam sebuah pemerintahan, itu ada politik yang sifatnya dalam negeri, yang ditangani oleh pemerintah, ada politik yang sifatnya luar negeri. Makanya ada perwakilan menteri luar negeri, kemudian ada duta besar, ya, yang mana fungsinya untuk menerapkan kegiatan politik luar negeri ini.
Nah, kita menerapkan, Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Bebas dalam arti melakukan kerjasama dengan negara manapun dan aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan, terutama misalnya contoh kegiatan perdamaian negara. Nah, pada masa Orde Baru ya, jadi memang yang ditanyakan ini politik bebas aktif pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. Nah, beberapa contoh Indonesia menjalankan politik bebas aktif apa aja. Yang pertama, ini Orde Baru. Kayaknya soalnya itu ada kecuali ya. Nah, ini soalnya tidak terbaca di bagian ujung. Oh iya benar, ada soalnya di situ kecuali. Karena tertutup di sini, jadi ada soalnya ini bagian daripada kecuali. Gue panjangkan lagi supaya lebih dibaca. Jadi politik luar negeri Indonesia pada masa bebas aktif ini ditanyakan yang kecuali, berarti yang bukan. Jadi Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Terlihat yang pilihan A. Kemudian yang kedua, pembentukan poros Jakarta-Peking. C, penghentian konfrontasi dengan Malaysia. D, pembentukan ASEAN. E, keikutan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Dari soal ini memang sudah dapat sebenarnya didefinisikan kalau kalian itu tahu tahun-tahun yang terjadi pada masa ini. Contoh, Indonesia kembali menjadi anggota PBB 7 Januari ya 1967. Nah, itu kan otomatis sudah masuk masa Orde Baru. Nah, ya, tapi kita lihat di sini pembahasan. Nah, ini ada tambahan. Nah, kebijakan luar negeri masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi kita tekankan di sini. Jadi politik luar negeri pada masa terpimpin. Ini kita lihat memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Mengirim kontingen pasukan perdamaian, ikut terlibat dalam GMB, konferensi dengan Malaysia 63. Ini udah masanya demokrasi terpimpin ya. Indonesia keluar dari anggota PBB, itu 7 Januari 1965. Mempraktikkan politik luar negeri yang condong ke negara komunis dengan dibuktikan hubungan poros Jakarta-Peking. Nah, tadi dari soal. Contoh yang menjalankan politik bebas aktif masa Orde Baru. Nah, tadi ada di sini kalimat pembentukan poros Jakarta-Peking. Itu sudah masuk kepada masa demokrasi terpimpin. Kalau Indonesia kembali menjadi anggota PBB, iya, masa Orde Baru 7 Januari 1967. Tapi kalau Indonesia keluar menjadi anggota PBB, nah itu terjadi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu masa Bapak Insinyur Soekarno. Penghentian konfrontasi dengan Malaysia. Iya, tapi kurang tepat ya. Pembentukan ASEAN, iya benar ya. Maksudnya penghentian konflik di Malaysia benar. Pembentukan ASEAN benar. Ikut serta dalam berbagai organisasi internasional, antara lain OPEC, APEC, kemudian UKI, dan lain sebagainya. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang B. Pembentukan poros Jakarta-Peking. Ya. Nih, jadi penjelasannya dapat ditambahkan di sini. Nah, ini karena tertutup ya Ibu. Waktunya 5 menit lagi lah. Ya. Nah, jadi di sini ada penjelasan. Pembentukan poros Jakarta-Peking menunjukkan bahwa Indonesia lebih condong ke blok timur yang beraliran komunis, sehingga tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan di Indonesia yang tidak memihak blok manapun dan justru ikut dalam usaha menjaga perdamaian dunia. Jadi sebenarnya pembentukan poros Jakarta-Peking ini terjadi pada masa demokrasi terpimpin, yang mana di sini bentuknya adalah penyimpangan yang terjadi terhadap politik luar negeri Indonesia. Yang mana di sini harusnya kita sebagai bangsa Indonesia tidak memihak kepada blok timur maupun blok barat sesuai dengan kesepakatan. Bahkan kita pun menjadi pemerkasa berdirinya gerakan non-blok. Nah, gerakan yang mana kita tidak memihak blok barat maupun blok timur ya. Blok barat tadi disebut Amerika, blok timur tadi Uni Soviet. Namun kenyataannya malah kita di situ condong ke arah yang sifatnya blok timur. Nah, itu menyebabkan terjadi adanya salah satunya tadi, yaitu penyimpangan yang terjadi pada politik luar negeri Indonesia yang harusnya tidak menyimpang. Karena kesepakatan bersama kita tidak memihak blok barat dan blok timur.
namun terjadi penyimpangan. Jadi memang penyimpangan politik luar negeri Indonesia itu paling banyak itu terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Karena arahnya demokrasi terpimpin itu kan cirinya presiden berlaku presiden seumur hidup ya, konsep presiden seumur hidup. Nah, itu adalah tambahan penjelasan yang ada pada pelajaran sejarah ya, dengan sekitar 10 soal, dari soal yang sifatnya mood sampai dengan hot. Ini soal yang cukup susah dan juga sedang, namun harus kalian lebih banyak latihan-latihan, belajar latihan-latihan soal, karena itu adalah kuncinya untuk kalian bisa masuk SBMPTN, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dengan materi 10 soal. Apabila misalnya ada yang kurang jelas dari materi yang Ibu jelaskan, silakan bertanya nanti ya lewat WA, karena sudah kemarin kan dikasih WA-nya masing-masing. Siapa tahu ada dari penjelasan Ibu yang mungkin kurang paham ya. Oke, sekian dulu untuk materi Ibu. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Terima kasih Ibu Riviana dan yang lainnya. Terima kasih juga sudah berhadir. Insya Allah kita bertemu lagi nanti untuk informasi lebih lanjut. Jadwalnya akan kita infokan di grup. Kemudian yang lain silahkan baca aja soalnya dahulu. Insya Allah karena ada tryout-nya lah. Tryout-nya yang ini ada di aplikasi kita, insya Allah akan kita sampaikan lagi untuk apa untuk penjadwalannya. Oke, terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan ingat di rumah aja, jangan kemana-mana. Benar tuh. Jadilah pejuang Indonesia ya kan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.